Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan bersama jajaran pejabat utama Polres melaksanakan pengecekan jalur mudik. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi selama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Polres Metro Bekasi telah memetakan 10 titik penyekatan sehubungan dengan larangan mudik Idul Fitri 2021. Kapolres Metro Bekasi mengatakan 10 titik itu terletak di jalan tol, jalan raya maupun jalan tikus. Seluruhnya berada di perbatasan. Beberapa titik yang menjadi pengecekan yaitu perbatasan Bekasi-Karawang yang terletak di jalur Cipayung-Kalimalang dan jalur Pantura-Kedung-Waringin. Di titik yang dikunjungi tersebut nantinya akan segera didirikan posko pemantauan dan penyekatan yang nantinya apabila diketahui ada yang mudik maka akan diarahkan untuk berputar balik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.